Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedy Prangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus di setiap ruangan di mana kami berada, memberikan keteduhan dalam hati kami. Kuasa si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami, sehingga kami bisa menikmati firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara, karena kami sudah siap mendengarkannya, dan kami semua diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Senang sekali bertemu saudara hari ini, dimanapun sedang berada, apakah di rumah, apakah sedang berkendara, apakah sedang berada di tempat kerja, sedang melakukan kegiatan tertentu, atau sedang dirawat di rumah sakit. Harapan saya, siaran ini menjadi teman di kala kesepian, memberi pengharapan di saat berputus asa, memberi penghiburan di saat berduka, memberi kekuatan di saat lemah, memberikan terang pada saat kehidupan terasa gelap. Firman Tuhan menguatkan, menghibur, memberkati, memulihkan hidup kita. Berbicara tentang firman Tuhan, kita sudah sering mendengarkan bahwa firman Tuhan itu sesuatu yang sangat penting, pelita bagi kaki kita, mengandung janji-janji yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika berbicara tentang firman Tuhan, membaca, merenungkannya, apalagi kalau kita sendiri, ini mungkin lain ceritanya. Ada orang yang cepat mengantuk kalau membaca firman Tuhan, seolah-olah Alkitab boleh menjadi obat tidur. Ada juga yang berkata kalimat-kalimatnya begitu sulit untuk dimengerti. Hal inilah yang saya angkat sebagai tema renungan kita pada hari ini, sehingga nanti pada bagian penghujung, saya percaya saudara akan menyenangi firman Tuhan, saudara akan mampu membaca firman Tuhan. Ada amin saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Sebelum nanti kita mempelajari bagaimana sih caranya membaca firman Tuhan supaya mengerti firman Tuhan, maka pada bagian pertama saya ingin mengutarakan apa sebenarnya arti firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kegunaan firman Tuhan, saya akan ceritakan lewat dua ilustrasi. Yang pertama saya akan kaitkan dengan peristiwa yang mengagetkan yang terjadi tanggal 14 April tahun 2010 ketika terjadi kecelakaan pesawat yang membawa Presiden Polandia dengan rombongannya. Dan yang kedua nanti, saya mencoba melihat kegunaan firman Tuhan lewat sebuah objek turis, namanya Menara Pisa, letaknya di Italia. Baik, saya mulai dengan yang pertama, kecelakaan pesawat Presiden Polandia. Kecelakaan yang terjadi hari Sabtu, 14 April tahun 2010 itu sungguh mengagetkan dunia, karena penumpangnya adalah pejabat-pejabat tinggi Polandia, tidak kurang dari jabatan tertinggi Presiden Polandia, bersama dengan istri dan pejabat-pejabat setingkat menteri dan pejabat-pejabat penting lainnya. Mereka bermaksud untuk mendarat di pelabuhan udara Smolensk di Rusia. Tidak jauh dari tempat itu, rombongan akan mengunjungi sebuah kota kecil yang bernama Katyn. Di tempat itu, pada waktu Perang Dunia Kedua, ada 22.000 orang Polandia, baik sipil, militer, dibantai, dibunuh oleh polisi rahasia Uni Soviet. Jadi acara ini adalah satu acara peringatan terhadap tragedi yang sangat menyakitkan bagi bangsa Polandia. Jadi ya, bisa kita bayangkan, rombongan memiliki nostalgia tersendiri terhadap tempat yang mereka akan kunjungi ini. Namun, mereka tidak bisa menghadiri acara itu, karena waktu mendarat sudah dekat dengan Smolensk, pesawat itu menabrak sebuah pohon, dan akibatnya semua orang di dalam pesawat tewas, baik penumpang, baik pilot dan kru pesawat. Ketika kotak hitam pesawat ditemukan,
penyelidik mendapat informasi. Sebenarnya menara pengawas sudah berulang kali memperingatkan pilot untuk tidak mendarat di Smolensk karena cuaca sangat buruk, kabut tebal. Tetapi pesawat ini tidak mendengarkan nasihat dari menara pengawas. Ada rumor mengatakan Presiden Polandia sendiri di dalam pesawat memerintahkan pilot untuk tidak menuruti menara pengawas. Alasannya, sebentar lagi acara mulai dan Presiden Polandia akan memberikan kata sambutan. Dan terjadilah peristiwa naas itu. Kecelakaan fatal itu tidak perlu terjadi apabila pilot mendengarkan menara pengawas. Saudara, bukankah kehidupan kita ini juga seperti sebuah pesawat terbang yang sedang melayang-layang di udara untuk mencapai tujuannya? Di dalam perjalanan ini, kita juga memerlukan menara pengawas. Tanpa menara pengawas, bagaimana kita mengetahui di mana kita berada dan kemana kita akan pergi? Apa yang kita akan lakukan kalau terjadi cuaca buruk dalam kehidupan kita? Ke arah mana kita berjalan dalam kegelapan hidup? Di mana bandara terdekat apabila kita harus mendarat secara darurat? Dan berapa ketinggian pesawat kita supaya kita tetap aman? Kita hanya bisa selamat dalam perjalanan panjang yang disebut kehidupan apabila kita mendengarkan peringatan dan nasihat dari menara pengawas. Menara pengawas itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab berisi rambu-rambu dan petunjuk bagaimana kita menjalani hidup kita ini. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan apa yang harus kita lakukan, semua tertulis dengan baik di dalamnya. Kalau kita tidak menuruti petunjuk-petunjuk menara pengawas, petunjuk-petunjuk firman Tuhan, kemungkinan besar, ya, kita akan mengalami gangguan. Mungkin kecelakaan fatal terjadi dalam perjalanan. Ada yang mengatakan, hidup ini ibarat mendaki sebuah gunung yang amat tinggi. Pada waktu kita memulai pendakian itu, usia kita masih muda, masih sehat, masih kuat. Dan setapak demi setapak kita mendaki, melewati onak duri, kadang-kadang ada kala jengking, ular berbisa mengganggu perjalanan kita. Setahap demi setahap kita merangkak naik ke atas. Di tengah perjalanan, kita berhenti, melihat sekeliling. Ternyata masih jauh perjalanan itu, dan kita merangkak dan merangkak lagi. Waktu berjalan, usia kita mulai senja, rambut mulai putih. Ketika kita berhasil mencapai puncak gunung, dan kemudian kita menatap berkeliling, dan berkata, "Loh, bukan gunung ini yang harus kudaki, tetapi gunung yang di sana." Alangkah malangnya nasib kita. Menghabiskan usia, menghabiskan daya, tenaga, masa terbaik dalam kehidupan kita untuk mengejar sesuatu yang kemudian ternyata sama sekali salah. Apapun yang kita maksud dengan gunung yang tinggi itu, mungkin puncak kekayaan, kekuasaan, kehormatan, ilmu pengetahuan, yang menurut anggapan kita, apabila aku nanti sampai di sana, aku memperoleh kehidupan yang berbahagia. Ternyata, apabila kita sudah mendapatkan semuanya itu, kita sudah punya kekuasaan, harta, mendapatkan kemuliaan, kehormatan, ternyata tidak ada damai sejahtera, karena gunung itu adalah gunung yang salah. Dari awal kita memulai pendakian, kita perlu mengetahui bahwa gunung itu adalah gunung yang tepat. Yang menentukan mana gunung yang harus didaki itu adalah firman Tuhan. Di atas gunung itu ada sukacita, damai, dan sejahtera. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku." Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui dengan pasti apakah saudara dan saya besok masih hidup di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kehidupan hari-hari mendatang gelap bagi kita. Tetapi firman Tuhan memberi penerangan dalam hidup yang gelap. Apakah saudara mau menjadikan firman Tuhan sebagai menara pengawas di dalam kehidupan saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Selanjutnya, untuk melihat kegunaan dari firman Tuhan,
saya mengajak saudara membicarakan sebuah objek wisata terkenal di Italia bernama Menara Pisa. Pisa adalah nama arsitek Italia, lengkapnya Bonanno Pisano, yang merancang menara ini dan pembangunannya dimulai tahun 1173. Keseluruhan menara tingginya sekitar 56 meter. Pembangunannya makan waktu yang lama, 177 tahun. Semua bahan yang dipergunakan tentu saja bahan yang terbaik. Tetapi apa yang terjadi ketika waktu berjalan? Sedikit demi sedikit, menara itu miring. Puncaknya bergeser sampai 4 meter ke samping. Pemerintah Italia pernah menutup menara itu untuk turis karena dipugar selama bertahun-tahun. Apa yang menyebabkan menara itu miring? Bahan-bahannya kurang baik? Tidak. Menara itu menggunakan bahan-bahan terbaik pada zamannya. Ternyata, penyebab dari kemiringan itu adalah kelemahan pondasi. Pondasi adalah bagian yang tidak terlihat dari menara itu. Rupanya tidak cukup kuat menopang tubuh menara itu. Akibatnya, menara itu menjadi miring. Apabila sebuah menara bisa miring karena pondasinya tidak kuat, maka sebuah rumah juga bisa miring, retak atau roboh apabila pondasinya tidak kuat. Kehidupan ini adalah ibarat sebuah rumah. Kehidupan tanpa pondasi yang kuat bisa roboh waktu krisis datang. Saudara, bukan saya yang mengatakan ini, tetapi tidak lain dari Yesus sendiri. Dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27, Yesus mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yesus mengatakan, siapa yang mendengar perkataannya atau dengan perkataan lain, mendengar firman Tuhan dan melakukan firman itu dalam hidupnya, ia ibarat membangun rumah di atas batu yang kuat. Sebaliknya, orang yang membangun kehidupan di atas akal pikiran dan kekuatan jasmaninya akan gagal pada akhirnya. Saya pernah menonton film tentang seorang yang amat kaya, namanya Howard Hughes. Film ini pernah diputar di Indonesia. Ia adalah seorang pengusaha yang berhasil dan sukses. Di Amerika Serikat, ia cukup dikenal sampai sekarang karena ia mendirikan industri pesawat terbang yang berhasil. Di puncak keberhasilannya, di tengah harta yang begitu banyak, apa yang terjadi, ia kehilangan orientasi dalam hidupnya. Ia menderita semacam gangguan mental yang aneh. Menjadi seorang penakut, ia takut kena virus kalau ketemu dengan orang lain. Jadi kalau berbicara, mesti dibatasi pakai kaca atau berbicara pakai telepon. Karena ia takut ketularan virus dari orang lain, ia kurung dirinya dalam ruang isolasi. Pada waktu meninggal, tubuhnya kurus kering, sama seperti seorang fakir miskin. Mukanya begitu kusut. Pada waktu ia mencapai puncak kekayaan yang luar biasa, ternyata ia berada di puncak gunung yang salah, tidak memberikannya damai dan sejahtera. Ada lagi contoh lain, saudara yang rajin baca koran tentu pernah mendengarnya. Seorang perempuan paling kaya yang pernah hidup di Asia bernama Nina Wang dari Hong Kong. Dia meninggal tahun 2007 yang lalu, usianya 67 tahun. Beberapa tahun sebelumnya ia menderita penyakit kanker. Walau ia seorang yang paling kaya, tetapi kalau kita simak kehidupannya, ada begitu banyak beban berat di sana. Suaminya diculik tahun 1990 dan tidak pernah lagi kembali. Bertahun-tahun kemudian, pengadilan menetapkan bahwa suaminya dianggap sudah mati.
warisan yang amat besar yang ditinggalkan suaminya menjadi perebutan antara dia dan bapak mertuanya, ayah dari suaminya. Bertahun-tahun perkara ini disidangkan di kantor pengadilan Hong Kong. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan Nina Wang adalah pewaris sah suaminya. Jadilah ia seorang wanita yang paling kaya di Asia. Sayang, Nina Wang tidak memiliki keturunan. Sesudah ia meninggal, kembali terjadi perebutan warisan antara teman laki-lakinya, pacarnya, tetapi mereka belum menikah. Dengan sebuah yayasan amal, tahun 2010 yang lalu, pengadilan memutuskan pewaris Nina Wang adalah yayasan amal itu. Alangkah sedih, alangkah tragis. Tahun 1990, ia ditinggalkan suaminya. Bertahun-tahun ia berperkara di pengadilan, sesudah itu ia menderita kanker yang merebut nyawanya. Ia tidak memiliki keturunan yang menjadi pewarisnya. Kehidupan yang dibangun di atas pondasi uang gampang mengalami kerusakan. Sebaliknya, ada satu contoh orang yang membangun di atas dasar iman. Namanya William Colgate. Ia pendiri perusahaan pasta gigi Colgate. Pasta gigi ini bisa kita beli di pasar swalayan yang besar. Perjalanan iman William Colgate bermula ketika ia sedang dalam perjalanan naik sebuah kapal, dan kapten kapalnya, seorang pelaut Kristen, berkata kepadanya, "Berikan 1/10 dari apa yang kau dapat, maka engkau akan diberkati." Colgate sewaktu masih muda berangkat ke New York bekerja di sebuah pabrik pembuat sabun. Ia mulai mempersembahkan 1/10 dari pendapatannya. Berdasarkan pengalaman kerja di pabrik sabun itu, ia buka usaha sendiri. Usaha ini mulai dari kecil dan kemudian berkembang sedikit demi sedikit semakin besar dan semakin besar. Dengan setia, Colgate memberikan persembahan persepuluhannya. Seiring dengan kemajuan perusahaannya, ia meningkatkan persembahannya dari 1/10 menjadi 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, dan akhirnya, sesudah anak-anaknya selesai kuliah, ia mempersembahkan seluruh pendapatannya bagi Tuhan. Persembahannya dipakai untuk pelayanan gereja dan pendidikan. Colgate memberi kepada Tuhan. Semakin banyak ia memberi, semakin banyak ia diberi oleh Tuhan. Colgate membangun di atas dasar iman. Jelas bagi kita, firman Tuhan adalah rambu-rambu dalam kehidupan, dan apabila kita laksanakan, maka kita memiliki pondasi yang kuat. Tetapi, apabila seorang berpikir kritis bertanya, bagaimana caranya menghafalkan firman Tuhan yang begitu banyak di dalam Alkitab? Barangkali ada saudara yang frustrasi membayangkannya, dan rasa frustasi ini dimanifestasikan dalam sikap yang namanya ngantuk. Tiap kali baca firman Tuhan, kita ngantuk. Ya, saya ingat ada sebuah cerita dalam kebaktian minggu. Seorang bapak selalu datang paling pagi dan mengambil tempat di barisan ketiga, duduk di kursi paling ujung dekat dinding. Karena rutin dari minggu ke minggu, pendeta bisa memperhatikan bapak ini tampaknya selalu menyimak khotbah dengan serius. Ia menutup matanya, bersandar ke dinding, dan menopang kening dengan tangan. Pada satu kesempatan, sesudah pendeta ini merasa sudah menyampaikan sebuah khotbah yang menarik, ia bertanya kepada bapak ini, "Bagaimana pendapat bapak tentang tema khotbah hari ini?" Bapak ini tadi terperanjat dan bertanya, "Bagian khotbah mana maksud bapak?" Rupanya selama ini ia memilih tempat yang strategis itu karena ia merasa enak duduk dan tertidur di situ, saudara. Seperti tadi saya katakan pada permulaan, ada orang yang menganggap baca Alkitab adalah obat tidur yang mujarab. Datang ke gereja supaya bisa istirahat sambil tidur. Tapi saya percaya saudara pendengar tidak demikian. Ini hanya sekedar humor. Bagaimana caranya menghindari frustrasi, ngantuk, jenuh dalam membaca firman Tuhan? Saya mengajak saudara bersama kita mencoba mencari jawabannya dengan membaca satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 1 ayat 14 demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
Ayat firman Tuhan dalam kitab Yohanes ini menyatakan firman Tuhan itu telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Firman Tuhan adalah Yesus Kristus. Firman Tuhan akan menjadi firman yang hidup apabila Yesus sendiri berdiam di dalam hati kita. Dalam zaman perjanjian baru sekarang ini, zaman pencurahan Roh Kudus, Allah bersedia untuk menjelaskan firman Tuhan kepada kita melalui Roh-Nya yang kudus yang berdiam di dalam hati kita. Mungkin ada saudara yang berkata, aku ingin Roh Yesus berdiam di dalam aku sehingga aku bisa mempelajari rahasia kehidupan ini, rahasia alam semesta, rahasia keselamatan. Kalau saudara memiliki keinginan seperti itu, puji Tuhan. Itulah inti dari kabar baik dari Injil, bahwa Allah sudah menjadi manusia dan memberikan keselamatan itu bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus bukanlah satu pernyataan yang berdiri sendiri, tetapi bersangkut paut dengan pertobatan, dengan satu perubahan sikap hidup. Ia adalah satu peristiwa kelahiran kembali, seperti dikatakan Yesus kepada Nikodemus. Pada waktu kita percaya kepada Yesus dan bertobat, Roh Yesus diam bersama kita dan mulailah suatu zaman baru dalam kehidupan kita, di mana kita bisa menyenangi firman Tuhan. Kita merasa firman Tuhan adalah makanan rohani yang besar. Selamat membaca Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur berterima kasih oleh karena firman-Mu adalah rambu-rambu dalam kehidupan kami, adalah pondasi bagi kehidupan kami yang Engkau sudah berikan bagi kami. Dan Tuhan, kuatkan kami agar kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya sekedar pendengar saja. Pada saat ini, apabila ada saudara-saudara yang merasakan jamahan Roh Kudus menyadarkan saudara akan dosa-dosa saudara di masa yang lalu, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, lawatan Roh-Mu menyentuh hati dan jiwaku. Aku menyadari kehidupan lamaku yang tersesat. Ampuni aku Tuhan, pulihkan hidupku, sehingga mulai dari hari ini, mulai dari sekarang, Roh Kudus memimpin perjalanan hidupku. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sedang sakit, baik di rumah ataupun sedang terbaring di rumah sakit, saya akan berdoa bagi saudara. Silakan letakkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit. Apabila saudara tidak bisa menggerakkan tangan, pusatkan pikiran dan hati saudara pada bagian tubuh yang sakit itu. Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Mu, di mana Injil diberitakan, di sana ada kuasa mujizat, ada kuasa penyembuhan. Sembuhkan saudara-saudara kami yang mendengarkan siaran ini yang sedang dalam keadaan sakit. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa untuk saudara-saudara yang memiliki akar pahit dalam kehidupan, rasa benci, amarah, geram, kekecewaan yang sangat dalam bagi seorang atau beberapa orang dalam hidup saudara, sehingga apabila saudara membayangkannya, saudara kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, hamba berdoa agar Roh-Mu yang kudus menjamah hati saudara yang memiliki akar pahit dalam hidupnya, sehingga ia bisa mengampuni orang lain. Ubahkan hati saudara kami dipenuhi dengan damai dan sejahtera. Hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini. Berkati saudara kami dalam pekerjaan, usaha, studi di dalam rumah tangganya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedy Perangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021-705-8400. 021-705-8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.